lawan Barca, dan itu luar biasa. Laporan seperti itu sangat luar biasa. Dan juga Rasulullah sih dalam cara beliau makan, bagaimana beliau berolahraga, bagaimana beliau bergerak. Yang ingin mencari informasi namun tidak tahu harus mulai dari mana misalnya. Menjadi ansor atau penolong bagi teman-teman yang hijrah. Ini umat TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita lagi berada di acara Halal Expo Indonesia tahun 2019. Yang ada di ICE BSD Tangerang. Acaranya ada apa aja? Yuk kita intip yuk. Nah, sekarang kita udah di dalam nih. Di dalam itu ada yang jual pakaian, ada yang jual kopi. Ini kayak yang belakang ini ada yang jual aplikasi juga. Terus di sini juga ada kajian-kajian. Yang di dalamnya ada Ustadz Adi Hidayat, ada Dr. Zaidul Akbar, dan lain-lainnya. Itu menurut saya juga salah satu kehebatan. Anna yustajabu lidzalik. Bagaimana doanya bisa dijawab? Ada yang mengatakan begini, mustahil doanya bisa. Luar biasa banget, pokoknya di luar dari ekspektasi aku, semuanya itu luar biasa. Selama 3 hari ini, Uma isi acara juga nih di mini stage. Yang isinya adalah komunitas-komunitas yang sudah onboard di Uma. Nah, ini dia komunitas-komunitas. Teman-teman yang punya tato, ketika mereka mau ikut aktif di sebuah kajian, mereka ingin sholat berjamaah di masjid, mereka nggak pede. Sebagai sebuah keseriusan, benar-benar mau hijrah enggak? Benar-benar mau dihapus tatonya enggak? Ya, sekarang kita lagi ada di booth Uma nih. Nih, lihat teman-teman. Di dalamnya nih isinya ada komunitas-komunitas yang udah on board di Uma. Ya, contohnya kayak gini nih. Ini ada Hijrah Care. Hijrah Care itu buat hapus tato. Dia ada hapus tato gratis. Nah, di sini juga ada Azikra. Nah, terus di sini juga ada Pejuang Subuh. Pejuang Subuh dari Bekasi nih. Nah ini nih, di sini ada pengkajian. Nah kita lihat yuk, booth-nya yuk, pengkajian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah. Gimana sih pengkajian itu bisa join sama Uma atau gimana? Oh gitu, kalau pengkajian ini join sama Uma September. September, jadi 3 bulan lah, sekitar 3 bulan gabung sama Uma. Karena kita udah gabung di komunitas Garapan Uma, jadi kita diajak untuk buka stand di Halal Expo Indonesia. Senang banget ya bisa hadir di acara Halal Expo Indonesia ini, dan alhamdulillah bisa silaturahmi ke booth-nya Uma yang ini gede banget loh. Muslim Community Application and Muslim Community Booth loh ini jadi. Gede banget ya. Ada tontonan, ada tuntunan tadi kalau disampaikan. Enggak semua tontonan itu bisa jadi tuntunan, tapi gimana artinya sebuah tontonan itu bisa menjadi sebuah tuntunan. Jadi tugas kita ini kan bukan hanya tentang kita pengen diapresiasi sama orang. Kita ini pengen dapetin ridhonya Allah. Nah, tadi kan udah nih lihat pengkajian. Nah, selain itu ada juga Cinta Quran, Sahabat Hijrah, ada Muslim Car Community, ada Pejuang Subuh, ada Biker Subuhan, ada Cah Hijrah, ada Nikah Story, ada Hadijah, dan ada juga GP Ansor Jakarta Barat. Nah, itu dia. Yuk, sambil kita lihat-lihat yuk.
baru pertama kali download, terus ternyata di dalam aplikasi UMA itu kita bisa TikTok langsung sama Ustadz. Terus ada jadwal sholat juga, terus ada surat Al-Quran juga. Dari dalam satu aplikasi itu kita bisa semuanya, semua keseharian kita bisa kita lakuin di situ. Misalnya kita lagi bingung, berarti bisa tanya-tanya sama Ustadz juga langsung di situ. Itu luar biasa banget juga untuk aplikasi, sebuah aplikasi ya. Jadi, belajar Islam, belajar membaca, bukanlah belajar mendengarkan. Karena Nabi Muhammad disuruh baca, bukan disuruh dengar. Kalau kita banyak mendengar, Ustadz sekarang banyak yang sesat. Oleh sebab itu marilah kita menjadi umat Islam yang suka membaca, mencintai ilmu pengetahuan. Dong 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 dong. Terima kasih pada TV UMA. Ini kawan saya Edwin namanya. Tepuk tangan dong buat Agus PM Toh.